Sungguh-sungguh Allah sangat ridho ketika seorang hamba itu makan. Makan. Makan ketika sesuap nasi dia muji Allah, ketika minum seteguk nasi dia muji Allah. Itu kalau orang diridhoi Allah itu wali betul. Itu untuk jadi wali itu gampang, kamu makan ridho. Kamu nginjak buminya Allah ridho seneng, kamu hidup keseharian aman seneng. Nah ini supaya sampean kita semua lah, kita semua ngaji betapa panduan Rasulullah untuk menggapai ridho Allah itu banyak yang keseharian sekali. Saking kesehariannya banyak dalam hadis dan itu sahih. Nabi menyebut hal-hal yang keseharian. Hatta ma tas'alu fi imra'atika, kamu punya uang kemudian istri kamu bisa makan, itu ibadah. Bahkan sebagian ibadah itu dicontohkan Nabi yang akhirnya diprotes sahabat. Yaitu wa fi buti ahadikum sedekah, kamu menggauli istri kamu itu ya sedekah. Sampai sahabat bilang yang benar ya Rasulullah. Ayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu ajrun, masa urusan biologis, urusan syahwat kemudian dia dapat pahala. Nabi menjawab alaih salawadu ahafi haramin aka ana alaihi wisrun. Bagaimana kalau dia meletakkan ke yang tidak benar itu kan dosa. Nah, hal-hal seperti ini yang saya ingin teman-teman semua lah semua. Saya juga agak ingin ngaji demi Anda juga agak ingin. Itu dosa sekali ngaji kok pesanan kelompok tertentu itu enggak boleh. Islam itu untuk semua. Jadi ya cuma karena di depan saya jenengan ya seakan-akan jenengan korbannya. Itu ada ilmunya dalam usul fikih itu. Jadi harus orang itu harus ngaji usul fikih. Nama yang disebut, mungkin Mas Sufyan masih ingat zaman ngaji usul fikih. Nama yang disebut itu tidak jaminan sebagai prioritas perintah. Jadi misalnya gini, kebetulan yang di depan Nabi itu Abu Dzar. Nabi ya bilang, ya Abu Dzar ini uhibuka misalnya, atau ya Mu'ad ini uhibuka, atau ya Abu Hurairah ini uhibuka misalnya. Banyaklah riwayat yang Nabi nyebut ya Abu Dzar, ya Mu'ad, ya Abu Hurairah. Kemudian misalnya Nabi meneruskan khitab, ini uhibbuka, saya mencintai kamu, fakul dubur sholatin, atau sebagian riwayat disebut falatada'an la dubura kulli sholatin, Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Saya mencintai kamu, siapa saja, Mu'ad bisa, Abu Dzar bisa, siapa. Saya mencintai kamu, mohon kalau habis sholat kamu jangan lupa wiridan Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong kami permudah supaya mudah ingat engkau. Anda tidak bisa mentang-mentang, wong nama saya Parmin, nama saya Purnomo, itu yang diperintahkan Mu'ad. Jadi yang disebut satu, tapi khitab itu untuk siapa? Saja. Saya teruskan ya. Jadi saya mohon semua kita melakukan kebaikan itu, kalau dalam kaidah fikih disebut al-yakin la yuzalu bisyak. Banyak kebaikan yang kebenarannya itu 100%. Tidak punya efek samping ke pihak lain, ke kelompok lain, ke komunitas lain. Itu tadi misalnya Anda makan, dan itu murah sekali, hanya butuh satu piring. Setiap kunyahan kamu muji Allah, setiap minum kamu muji Allah. Itu redaksinya Rasulullah SAW disebut, Allah sangat ridho ketika seorang hamba makan, kemudian dia memuji Allah. Atau minum, kemudian dia muji Allah. Logikanya gampang, negara seperti ini yang kamu harapkan bentuknya kayak apa, mertua, ipar, komunitas, tetangga, itu nyata terjadi itu kan belum pasti. Sementara yang mesti terjadi adalah kamu butuh makan, kalau enggak mati. Butuh minum, kalau enggak mati. Butuh bumi yang nyaman ditempati, kalau enggak kita juga mati. Sebab itu Allah kalau menyebut nikmatnya itu hal-hal yang keseharian. Alladzi at'amahum min ju'. Allah itu siapa? Allah itu yang menciptakan kamu bisa makan. Tidak berlebihan, Allah itu yang menciptakan kondisi sosial itu ideal. Zaman Nabi itu ya ada orang munafik. Orang-orang pilihan Allah itu juga diuji orang sekelilingnya yang macam-macam. Semua diuji sesuai konteks zaman dan waktu. Nah, tapi ada ibadah-ibadah yang selalu disarankan Nabi. Sampai Nabi itu pernah ditanya, ayyul islami khairun ya Rasulullah, Islam terbaik itu gimana? Jawaban Nabi itu unik. Itamu to'am, Islam terbaik itu ya makan-makan, yang santai-santai. Ketika Allah menyebut beberapa kebaikan, falak taham mal akobah, wa ma adrukan Allah mal akobah. Terus hanya apa? Fakku rokobah. Terus hanya apa? Au it'amun fi yaumin di masubah. Ya, itu acara makan-makan itu juga Islam. Kenapa? Ya bayangkan kalau tidak ada makanan, kita mati kan? Kondisi sosial tidak ideal itu Anda masih tidak apa-apa. Tapi kalau Anda tidak makan, Anda tidak minum,
Kamu punya istri cerewet masih bisa hidup, punya mertua cerewet masih bisa hidup. Tapi kalau tidak makan bisa mati. Berarti penting mana, istri sama makan? Penting mana? Makan. Semoga istri Anda dengar, nanti kamu disuruh makan tapi pulang deh. Itu kalau dibahasakan makan masih memahami. Penting mana nasi satu piring dengan istri? Enggak ada nasi mati, enggak ada istri belum mati. Penting mana? Enggak berani jawab kan? Nah, ternyata Anda ada garang kan di depan istri. Jadi saya mohonlah, mungkin Mas Sofyan Sauri tadi yang bisa bantulah. Teman-teman tuh ngaji yang keseharian saja. Karena kita nyari ridho Allah itu berdasar firman Allah. Dan firman Allah itu menyebut keseharian tuh riang, gampang. Yaitu tadi misalnya wa min ayatihi manamukum billaili wannah. Termasuk ayat-ayat Allah itu kamu tidur. Maka dulu itu ada guyonan, ada tokoh Mu'tazilah, kelompok dalam Islam yang berpikir manusia itu bisa menentukan ikhtiarnya sendiri. Karena saya bisa duduk, ingin duduk, duduk, ingin berdiri, berdiri. Karena kelompok ini enggak terima kalau semua kehendak Allah, nanti bagaimana kalau semua kehendak Allah kok ada hisab ya, ada sanksi. Lucunya itu dia akhirnya, ini cerita ya, mencintai seorang perempuan, cantik sekali. Dan itu dia menjadi ahli sunnah itu oleh hal-hal yang sepele. Karena istrinya cantik, ya namanya suami istri, hubungan intim. Terus ditanya, mas, masih ingin lagi? Masih. Silahkan diulang lagi. Wah ya gak bisa. Katanya manusia bisa menentukan yang diinginkan. Itu tobat itu. Itu gak bisa ditobatkan Mas Sofyan Sauri. Orang cantik yang mudah nobatkan orang itu orang cantik. Segampang itu. Akhirnya kita tahu, makanya kalau dalam kitab hikam itu disebut al-aqil mayakul madha yaf'alu wahubi wal-ghafil mayakul madha af'al. Orang yang punya akal karena sadar ini wilayah Allah, semua milik Tuhan, itu dia tiap hari berpikir besok Allah akan melakukan apa terhadap dunia ini. Kamu merencanakan sesuatu, mau plesir ternyata gempa, mau wisata ke Rusia ternyata perang. Kamu tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan. Tapi Anda-anda semua kita ini sering punya jadwal permanen. Makanya saya kalau diundang siapa saja, isane takdir. Yang jelas Gus, ini acara penting. Ya masih acara penting nak pangeran nang ngersakno apa piye? Kok ape dadi pangeran? Kamu kok mau jadi Tuhan? Itu kadang ya kiai. Penting Gus acara ini jenengan harus memastikan bisa. Lho kamu itu yang ngajarin tauhid sesuatu itu biadillah kok bilang-bilang apa pas? Pasti. Kalau maksa terus tak tobatkan dong kamu kata saya itu. Ya kalau gitu Gus bilang insya Allah. Wah itu hati saya, fisik saya, roh saya sudah bilang insya Allah. Gak usah kamu latih kata saya. Nah hal-hal tauhid keseharian itu gampang sebetulnya. Wal ghafil yaqulu madza af'al. Tapi orang yang lupa Allah dia setiap hari bilang besok apa, kita bisa melakukan apa. Seakan-akan dia itu aktor, dia penting, dia subjek permanen, dia. Padahal kita ini hanya objek, objek kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena kita yakin sesuatu yang terjadi di alam raya ini kita tidak bisa apa-apa. Makanya saya sering ngaji, sering bilang saya. Ketika Anda mensifati Allah, Dia yang menghidupkan. Sudah itu tanamkan sehingga ketika kita mati santai saja. Kenapa santai? Allah punya cara menghidupkan kita. Wong zaman kita hidup juga enggak tahu caranya ngelola jantung, ngelola paru-paru. Kamu juga enggak tahu ngelola oksigen yang tidak beracun, tidak ngandung polusi. Tahu-tahu hidup. Gak ingin tua ya tahu-tahu tua, gak ingin mati tahu-tahu mati. Selama ini kita hidup juga gak tahu apa-apa sebetulnya. Hanya gaya tok, punya jadwal, punya planning. Kalau kamu bisa menentukan pilihan Anda, pasti Anda istrinya cantik, empat neriman semua, kona'ah semua. Nyatanya enggak kan? Sudah satu, jelek, cerewet. Oh itu kan, nyatanya enggak bisa apa-apa Anda kan? Dan kamu bawa mati lagi. Itu kan. Istri Anda juga gitu, punya keinginan, punya suami yang ganteng, yang jabat, yang riman, yang enggak poligami. Ya enggak kesampaian juga. Kalau kita ngitung tingkat kegagalan kita itu gagal terus. Ya kan? Nah, terus ingat Allah. Madza yaf'alu wahu bi. Orang yang punya akal selalu berpikir Allah itu menghendaki apa terhadap saya. Belum sama-sama orang gitu. Melihat orang yang serius, itu kata Anda itu pemikir berat, serius, senang punya tokoh yang merengut tuh, karena kamu anggap serius. Tapi sebagian orang anggap orang yang serius itu wong merengut, wong masam, wong muka kok ditekuk.
Jadi sama itu hati ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini, karena kita enggak tahu cara berpikir kita tentang orang lain, tentang sekeliling kita. Misalnya kita orang baik yang jenis ngurmat fakir miskin. Ada orang bangun masjid mewah itu janggal. Apa artinya masjid mewah kalau banyak orang kelaparan? Tapi kalau yang jenis pendidikan, apa artinya masjid mewah kalau enggak bisa ngaji? Nanti yang jenis infrastruktur, apa artinya ini kalau semuanya punya sudut pandang yang berbeda-beda. Dan Islam mengapresiasi semua kebaikan. Tapi katakan semua kebaikan itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun baik Anda itu pakai fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ini yang disebut qulillah sumadarhum fi khawdihim yal'abun. Ya kembali tadi ke tema-tema bahwa keseharian Anda ini sudah islami. Saat Anda tidak bisa melakukan apa saja. Saya sering ada jenazah, biasanya kalau tetangga meninggal saya sering disuruh ngelepas. Saya bilang orang ini baik karena sering lamun di rumah, sering nganggur di rumah. Ditanya sama anaknya, kenapa Gus nganggur baik? Ya kalau dia nganggur artinya juga gak berbuat sesuatu yang maksiat kan? Ya kan? Orang nganggur di rumahnya ya gak bunuh orang, gak maling, gak korupsi, ya namanya nganggur di rumah. Lah cuma istri cara pandang nganggur gak ngasilkan uang gitu. Tapi juga gak ngasilkan kriminal kan? Jadi sebenarnya Islam itu cara, makanya kalau sampean ngaji usul fikih itu ada kitab usul fikih namanya Lubul Usul, itu terkenal sekali di pesantren itu. Itu kalau ngapresiasi keseharian itu luar biasa. Isma min mubahin illa wa yatahaqququ bihi tarku haramimma. Karena keseharian yang mubah saat Anda lakukan itu ada kehebatan yang luar biasa, yaitu meninggalkan haram. Makanya dulu banyak orang-orang alim ketemu temannya itu guyon sampai semalaman. Itu biasanya yang semangat Islam itu, kiai kok tidak tahajud, kiai kok tidak witir. Orang yang sedang mapan uangnya banyak, malam itu tidak kelayaban itu sudah luar biasa. Melawan nafsu supaya tidak maksiat itu sudah luar biasa. Supaya lupa guyon sama temannya semalaman, sampai subuh. Gejlok-gejlokan, ngenang zaman miskin, zaman kuliah, tidak jelas, zaman apa. Melihatnya jangan tarkut tahajud. Seperti ini meninggalkan tahajud, tapi meninggalkannya ini talqul muharramat. Jadi kayak apa hebatnya? Sehingga Imam Ghazali punya riwayat yang agak unik. Hatta takuna ibadatu akhiri hadil ummah iku an-naum. Sehingga suatu saat ibadah terbaik umat ini itu tidur. Itu kan riwayat kontroversi. Ketika Imam Ghazali tanya, kenapa iya? Kenapa kamu mulai keluar dari rumah itu sudah banyak maksiat? Melihat perempuan yang enggak mahram, melihat fenomena. Tapi kalau kamu tidur itu enggak melihat apa-apa. Tapi juga kamu jangan nganggap tidur itu ibadah betul. Saatnya melakukan fardhu ain malah masih tidur. Tapi itu sudut pandang yang menjadikan kita Islam itu gampang. Jadi saat Anda tidak bisa aktivitas apa-apa, misalnya ada beberapa orang yang lumpuh. Lumpuh itu memang enggak bisa jumatan, enggak bisa ibadah, tapi dia juga enggak bisa maksiat. Tidur itu memang Anda saat itu enggak bisa tahajud, enggak bisa witir, tapi saat itu Anda enggak zina, enggak maling, enggak gosipkan orang, enggak bully orang, enggak menanamkan kebencian, enggak hasud. Sehingga tidur menurut Allah Ta'ala wa min ayatihi manamukum billaili apa? Wannahar. Karena di tidur itu selain ada unsur istirahat, jaga kesetamina, juga ada unsur meninggalkan beberapa keburukan. Nah saya mohon ibadah yang keseharian ini kita jaga supaya kamu, kita semua baca ayat itu fasih. Fasih itu tertanam di hati. Allah itu siapa? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khawf. Dan Allah kalau cerita di Quran itu anna sababnal ma asabba tsumma syaqqaqnal arda wa syaqqa fa ambatna fiha habba wa inaba wa qutba wa zaitunaw wa nakhla wa hadaika hulba. Kamu tahu saya ini siapa, kata Allah. Saya ini adalah Tuhan yang menurunkan air, kemudian ada tanaman banyak. Habba wa inaba wa qutba, ada zaitun, ada tin, kalau orang Jawa mungkin ada tela, ada padi, ada mangga, ada pisang. Sudah. Wa inaba wa zaitunaw wa nakhla wa hadaika hulba. Ada perkebunan yang lebat. Tujuannya apa? Mata Allahum, silahkan kamu pakai, kamu nikmati. Tapi karena kadang kita ini punya ide-ide besar. Tadi untuk syukur saja nunggu punya istri neriman, rumah baik, tetangga baik, komunitas baik, semuanya baik baru syukur. Lama-lama nanti ada di surga, syukurnya nunggu surga paling kelas A. Itu sudah ada yang menghuni Rasulullah, kamu gak boleh di situ. Masa untuk syukur saja? Repotnya Masya Allah. Jadi mohonlah Quran yang kalau Anda hafalkan juz sama itu kan ada ayat-ayat yang kayak tadi. Ya, fal yang zuril insanu ila ta'ami. Coba lihat,
apa yang kamu makan nih? Dari mana? Dan untuk mempertahankan hidup kamu keseharian. Jadi jangan kira ibadah itu harus membentuk komunitas yang versi Anda. Ibadah itu harus yang hal yang mulu-mulu. Kesehariannya Anda alami. Loh, ini saya tidak bikin-bikin. Saya ngaji bukan karena berdasar pesanan. Itu ayat yang saya baca kan betul ada ayatnya kan. Fal yang duril insanu ila tu'ami. Anna soba benal ma'a soba. Thumma syakau kenal ardo syakau. Fa'ambas nafiyah habba wa inabaw wa kutba wa zaitunaw wa nakhla wa hada'iko gulba. Terus hanya apa? Mata al lakum. Silakan kamu nikmati. Mata itu silakan kamu nikmati. Ya kayak sampean dikasih hidangan ya makan. Ya sudah makan, habis makan ya minum, habis itu ngantuk ya tidur, ya sudah normal-normal saja. Kayak apa indahnya Islam? Tapi Anda mencari Islam yang gimana lagi? Nah itu yang diajarkan guru-guru kita, diajarkan sanad kita sampai Wali Songo, sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa pada akhirnya ada jihad, ada perang. Itu dulu memang perang, bukan membunuh, beda. Dulu kita dijajah Belanda ya perang, dan itu normal karena kita dijajah. Jadi ketika orang lain ingin baik sama kita, wa in ahadum minal musyrikin astajaruka ya fajirhu hatta yasma'a kalamullah. Kalau ingin mereka ingin baik ya kita baik. Makanya ada istilah musta'man mu'ahad. Kalau mereka ingin damai berdampingan dengan kemajemukan ya itu yang lebih baik. Karena memang Islam menghormati proses perdamaian. Wa in janahu nawal lisalmi ya fajnah. Lah kalau ingin damai ya kita harus damai.